Udah makan? Lanjut kita nyamperin para kesayangan. Waduh, Yaksa, kenapa tuh? Nyasar apa dia mainnya kejauhan? Bun, Pan. Kalian tahu nggak ini? Jalan keluarnya di mana? Tapi nggak ada. Ini saya lagi ada di penangkaran rusa, Bogor. Tempatnya ada di mana saya kasih tahu. Soalnya di sini, rusanya juga bisa dibawa pulang. Alias jadi satwa kesayangan di rumah. Yuk. Walah, kirain di mana Yaksa? Jadi, tepatnya nih Bun, dia ada di penangkaran rusa Dramaga Bogor, Jawa Barat. Di sini ada puluhan rusa. Beragam pula jenisnya. Mulai rusa timur alias Cervus timorensis. Juga rusa bawean. Semua hasil penangkaran. Karena jumlahnya terus bertambah, jadi boleh diadopsi. Legal, resmi. Dalam jumlah terbatas dan dengan sejumlah persyaratan pasti. Apa tuh pak syarat-syaratnya? Syaratnya sebetulnya intinya yang penting ada asal-usul indukan. Silsilah keturunan, terus izin penangkaran. Nah yang sekarang ini yang baru aturannya ada izin KPM itu. Jadi penangkaran rusa itu harus istilahnya resmi dan terregistrasi semua. Oh, jadi selalu bisa dipantau juga ya Pak ya terkait dengan aktivitas si pemilik sama rusanya gimana nih? Jalan keluarga pengadopsi pun harus siap dan komit merawat mereka. Misalnya, mengerti dan menyiapkan pakannya. Nah, hijauan itu pengertiannya daun-daunan yang hijau, terus kalau rumput itu termasuk grazer, kalau hijauan grosser maksudnya. Sama aja kayak ini dong, kayak kambing kali ya Pak ya? Nah, kalau kambing itu hanya hijauan dia suka. Tapi kalau jenis domba dia lebih dominan rumput. Oh jadi yang dimakan kambing pasti dimakan mereka? Iya. Oh tuh gampangnya kayak gitu. Nah ini kalau ubi sendiri ini wajib setiap hari ada atau selingan aja Pak? Ini sebetulnya lebih identik untuk menjinakkan dan familiar rusa. Oh biar bisa dekat sama kita juga ya. Lepas usia 4 bulan, mereka nih baru boleh dikasih ubi. Rusa sendiri baru boleh diadopsi setelah mereka kuat fisiknya dan selesai masa ASI, alias air susu induk. Selain pakan, tempat mereka tinggal juga harus dipersiapkan. Pastinya punya rusa akan sangat beda dengan punya guguk atau meong. Standarnya untuk penangkaran rusa itu jauh dari pemukiman. Jauh dari pemukiman. Kedua, luasan kandang. Luasan kandang. Standar istilahnya. Karena satwa liar ini relatif menimbulkan bau yang cukup lumayan juga. Jadi intinya untuk kenyamanan orang luar juga sama legalitasnya juga ya Pak ya, yang lebih penting tuh. Jadi nggak boleh sembarangan juga kalaupun mau memelihara si rusa ini. Anteng. Masih soal tempat tinggal nih. Sebelum bisa adopsi, petugas akan mengecek dulu luas dan kelayakannya. Nah, kalau terkait sama tempat tinggalnya, penyakit yang rawan kena mereka ini yang perlu diperhatiin apa sih Pak? Penyakit itu di rusa itu relatif hampir tidak ditemukan sebetulnya. Kuat ya? Karena penangkaran itu biasanya kandangnya lebih memperhatikan sanitasi dan kebersihan. Jadi relatif aman lah. Kecuali terlalu lembab dan tajuk pohon kurang terbuka. Oh, tertutup. Nah, itu bisa menyebabkan biasanya kena paru-paru. Karena kekurangan oksigen dan sinar matahari sebetulnya. Penasaran perawatan lainnya? Atau coba dulu merawat rusa? Boleh banget main kesini Bunda Panananda. Oh iya. Dengan catatan terpenuhi seluruh persyaratan. Biaya mulai 7 jutaan untuk bisa angkut si cakep-cakep ini ke rumah Bun Panan.
kita tinggalin dulu yaksa dan rusa-rusa cakep di Bogor. Karena udah waktunya Ipo pamit. Udah setengah jam aja. Selalu gak berasa. Apalagi sebenarnya nih, Ipo pasti punya informasi ciamik populer endes lainnya. Salah satunya sayur asem legend. Ipop udah kirim Yuda Intel rasa tersayang kita ke sana. Tunggu besok laporannya ya, Bunda Panananda.